Bet kecil ni baru ada berapa eh? Ada 10. 60. Ni baru bancik teringat eh bila duk bayar-bayar tadi kat kaunter. Ada orang yang bertanya pada bancik sekarang harga untuk apa ni? Kursi tolak, kursi roda. Kalau yang ni macam 3,600. Okey, siapa perangai macam bancik? Bawa balik buku promosi. Lepas bawa balik pergi Nahdi ke apa? Tengok ada buku-buku promosi ni. Pada drive thru kat sini. Ini drive thru, kita boleh order daripada drive thru tu. Tapi dia tengoklah kebesaran Nahdi ni. Ui, besar kan. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat kita . Sahabat-sahabat kita yang menonton Bang Cik Live. Sebabkan dioranglah. Sebabkan anda semua menonton Bang Cik Live di musim haji. Bang Cik terkumpulnya boleh membeli DJI Osmo ni. Okey, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Apa khabar semua? Bang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sehat sejahtera. Okey, alhamdulillah. Lepas 2 hari, 3 hari Minah ni murungut, ba nak susu. Jomlah. Abang Cik Ajit terlupa sebenarnya. Keluar terlupa. Sebab dia dah besar sikit. Jadi dia kurang minum susu. Tapi memang kali ni betul-betul habislah. Okay, untuk konten hari ni sebenarnya Bang Cik nak bawa sahabat-sahabat Bang Cik Live. Manalah tahu ada mak bapak yang datang umrah terlupa bawa susu. Ataupun bajet-bajet susu dekat Mekah ada kot. Kita tengok berapakah harga untuk kos bawa budak-budak ni. Dia pun adik. Adik sini dek. Okey, adik pun sebenarnya mesti pakai Pampers. Tapi kita sebab ada yang cakap dah tak payah pakcik dah besar. Tapi biarlah dia merasai zaman budak-budak. Bancik juga akan belikan lampin pakai buang yang pakai tu. Kita tengoklah lebih kurang berapakah harga dia. Okey, macam biasa kalau baru berjumpa dengan Bang Cik Live, silalah tekan button subscribe. Okey dek, Zaz. Okey, kita tengok lah berapa celsius hari ni 45 celsius kan, pukul 12:30 hari guys. Okey, macam itulah bila duduk dekat sini. Nak buka tingkap pun sebesalah. Nak buka tingkap panas juga. Tengok panas. Kalau nak tunggu stay dalam kereta buka aircon pun panas. Jadi kita redoh je lah apa-apa yang terjadi. Kita buka aircon 18 celsius. Lepas tu kita ucap alhamdulillah. Betul tak? Alhamdulillah. Zas. Tunggu tuan putri kita turun. Okay, sebenarnya okay, Nahdi ni kita boleh beli secara drive-thru je. Tapi sebabkan Bang Cik bawa akan sahabat-sahabat kita. Tengok farmasi pun ada drive-thru kat sini. Ini drive-thru, kita boleh order daripada drive-thru tu. Tapi dia tengoklah kebesaran Nahdi ni. Ui, besar kan. Besar. Ni satu Nahdi satu farmasi. Cuma sekarang ni musim panas, dia tutup sikit. Dia tutup cermin dia. Kalau tidak kita boleh nampak dalam. Cuma sekarang musim panas . Dia kena kontrol lah ubat-ubat ni. Nak kurangkan aircon, inilah cara dia. Okay, jom kita masuk dalam Nahdi. Dan paling penting, 24 jam. Farmasi sini 24 jam. Sebenarnya kalau kita nak beli malam-malam pun boleh. Tapi inilah dia dah merengek . Bila dah merengek kita jalan. Okay, mana bahagian susu budak? Adik, mana susu adik? Cepat, adik. Adik, mana susu adik?
Mana satu? Ha, cuba tunjuk mana susu adik. Cepat. Mana satu? This one, this one, this one, this one, this one, this one, this one. Mana satu? Cepat. This one. Okay, yang kit punya. Kit ni. Nah. Tengok, kali ni tak ada promosi. Ni berapa? Kids ni 800 gram sebab dia dah umur 4 tahun lebih. Kids 76 rial. Ni harga dia. Mana? Pegang. Happy tak? Okey, jom kita tengok harga susu-susu nan. Kalau nan, nombor 3 133 rial. Mana lagi? S26 yang biasa pun. Ini yang cook goat milk. Dia ada susu kambing, 96 rial. Kalau yang nombor 1, mahal sikit. Nombor 1 S26, 96 rial. Kalau yang nombor 2, 93 rial. Dia nasib baik sekarang ni kids. Dia murah sikit, 76 rial. Mafi promosi? No, no promosi. Biasanya ada juga one buy one free. Kalau rasa nak jimat sikit, beli yang ni kot. Okay, beli yang Nido. Nido yang kecil. Biasanya kita cari yang kecil lah untuk travel. Okay, masuk TV. Yee, cepat. Senyum dia. Dia tengok harga Pampers pula. Zaz. Okay, dulu bancik guna je nama Pampers lah untuk dia ni. Tapi dia tahu kita sekarang ni tengah dalam kempen memboikot Pampers lagi. Ni dia, Molfix eh. Buy one, free one or what? No, one free one. Buat promosi. $69, now offer have $41. Huh? Now $69. Yes. Have a offer $41. $41. This one, Mofik, this one big. Same. Same. $41 eh? Yeah. Okay, kita pakai Mofik. Kita pun tak check pun Mofik ni jenama apa, tapi dia memanglah untuk budak-budak yang umur 4 tahun ni kita kena pakai extra large. Dek, pakai ni okey? Boleh tak? Okey, adik cakap okey. Zas. Ni lagi satu kan. Biasanya kita tengok yang mahal adalah ubat gigi. Tengok ubat gigi budak eh. Ni ubat gigi budak. Nak ini ke Spiderman ke Batman ke this one? Ni, Barbie. Same with Eden. Boleh? Ha? Huh? Okay, tengok harga dia. RM15. Okey, ada juga jenama-jenama lain. Pigeon ke, Echo Dental ke, Echo RM29 lagi mahal. Ini macam tak ada choice lah. Kita nak beli yang Colgate jugalah. Pakcik dah lama tak beli Colgate tapi tengok harga lah. Tengok harga Colgate yang paling murah. Yang lain semua mahal. Tengok. Buat gigi pun antara jangan terlupa bawa. Memang mahal. Alang-alang eh. Alang-alang. Dia peluk bekasam. Kita sampai ke lengan lah. Ni dia. Biasanya ini jugalah yang perempuan-perempuan ataupun kaum-kaum hawa jarang bawa. Apa terlupa bawa. Ni harga dia. Ni pad untuk perempuan. Ini bancik pun tak pandai sangat. Pakai form ni. Ni semua. Harga dia lebih kurang kalau yang Kotex ni RM24. Ya. Kotex ni RM24. Yang natural Atratin. Kalau yang lain ni ada yang sleep apa semua ni RM33. Dia banyak mana ni? Ada 20. Makcik tak tahulah pakai mana. Makcik tengok yang lawa cantik je. Buah gigi pun. Ni hotel-hotel tak bagi. Buah gigi biasanya agak ekspensif kat sini. Jadi macam biasa, jangan terlupa beli. Jangan lupa bawa. Okey, jangan lupa bawa berus gigi. Berus gigi dan juga ni kalau tengok-tengok ah, kalau satu ni RM18. Yang Clorox ni. Yang Orex toothbrush. Nah. Tengok. Okey, ni harga-harga dia lah. Kalau budak punya, kita tengok ah. Kalau yang Batman ni RM17. Ni apa ni? Ada baby shark lah. Baby shark. Baby shark ni berapa? RM18. Lebih kurang lah. Apa yang ada dekat sini kita tunjuk saja.
Jadi boleh standby. Satu yang Bancik selalu beli juga ni dia. Redzone Vitamin C. Kat sini harga dia RM25 untuk 15 tablet. Oh, agak mahal lah. Ha, Redzone rasanya kalau kat Malaysia RM10 tu. Tapi kat sini RM25 satu. Untuk kekalkan vitamin C. Walaupun orang cakap makan je buah urin. Tapi yelah, kadang-kadang kita malas makan buah. Baru Bancik teringat bila duk bayar-bayar tadi kat kaunter. Ada orang yang bertanya pada Bancik sekarang harga untuk apa ni? Kursi tolak, kursi roda. Kalau yang ni macam RM3,600. Yang ni yang skuter ni RM3,660. Jadi sekarang ni skuter dah tak ada dekat Masjidil Haram. Tapi siapa-siapa yang nak bawa skuter, boleh. Kalau dekat farmasi ni RM3,660. Ni bateri kot. Ada siap bateri. Tapi kalau kursi tolak, yang biasa punya harga dia RM295. Ni dia. Saya Bancik tak buat lah wakaf. Sebab akan Bancik malas sikit. Malas lah. Tapi kalau siapa-siapa tu buat sendiri. Bila buat sendiri, ada benefit lah. Dan satu lagi, alang-alang kita tunjuk Pampers kan. Sebelah dia ada Pampers. Dia Pampers orang dewasa. Ni memang dia orang cakap agak mahal jugalah untuk di sini. Di Arab Saudi. Kalau yang pack kecil ni. Baru ada berapa eh? Ada 10. 60. Ni pants unisex. Ini pants unisex. Bukan yang Pampers eh. Baru 60 ada 10. Jadi RM6 satu. Ni lady pants. RM157. 18. Jadi yang tebal sikit. 44 ni. RM119. Okey, dah. Jom balik. Okey, jom. Adik pun dah panggil balik. Jom, kita balik. Ini juga antara yang mahal. Sebab dekat sini, kalau kita tengok gula-gula untuk sakit tekak ataupun untuk sesama ke untuk batuk-batuk, ni Vicks antara yang terbaik. Ya, Bancik tak makan Strepsil. Vicks pun harga dia RM39. Ada 36 ketul. Ni dia. Vapor drop. Ni dia. Okay. Adik pun dah tengok susu dia dah beli. Dia ajik meratip. Jom balik, jom balik. Kita berbalik lah. Okay, terima kasih banyak menonton vlog Bancik. Kalau kamera ni ada, hari ni ada slack sikit. Minta maaf sebab ini baru ujian pertama. Bancik menggunakan DJI Osmo Pocket 3. Terima kasih banyak-banyak kepada sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat kita yang menonton Bancik Live. Sebabkan diorang lah. Sebabkan anda semua menonton Bancik Live di musim haji. Bancik terkumpulnya boleh membeli DJI Osmo ni. Okey, kita berjumpa lagi di next vlog. Ini saja-saja test kamera. Tengok okey ke tak okey. Boleh komen. Okey, zas. Okey, siapa perangai macam Bancik? Bawa balik buku promosi. Lepas bawa balik pergi Nahdi ke apa. Tengok ada buku-buku promosi ni. Lepas tu tilik lah. Biasa jemaah-jemaah haji kot. Tilik lah tiap-tiap hari. Tak tahu apa yang ada.